Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel. Kali ini kita akan mereview dan maiden ya. Maiden pesawat buatan Om Pungki Sasando ya. Lihat di YouTube channelnya ini ya. Ini pesawat ini sudah saya videokan untuk perakitannya ya, unboxingnya. Sekarang kita maiden dulu. Ini kelengkapannya ini pesawatnya ya, wingspan 110 ya. Ini kita memakai motor Dongxingwei D3536 ya. 1200 kV, terus ISC ini di sini 50, terus kemudian baterai 2200 Ah. Ini kompartemennya luas sekali nih. Mungkin kalau dikasih baterai yang besar ini bisa cukup ya. Oke, kita sudah pasang semuanya, tinggal kita terbangkan. Gimana ini ya? Ini hujan ya kira-kira? Gerimis sedikit. Gerimis sedikit. Lanjut ya ini ya. Hujan udah. Oke, kita lanjut setelah gerimis guys. Ini soalnya lagi mendung ya. Oke, ikuti terus Hidayat Hobi Channel. Oke, kita pasang dulu ya. Ini alhamdulillah hujannya sudah mulai reda guys. Pasang baterainya. Oke. Wih, mantap. Tes kontrol surface up. Nah, ini kurang kemana ini? Ini kurang ke up output rudder. Oke, 15 cukup. Up down. Hujannya ada lagi, guys. Oke, kita take ya, take off. Bismillahirrahmanirrahim. Maiden flight pesawat trainer high wing Om Pungki Sasando. Woi, ngambang. Oke, ini pesawatnya ini super ngambang guys. Ini CG-nya agak turun ya. Ini terlalu ke depan ini kayaknya baterainya. Tapi overall oke lah. Ini settingan 3D. Motornya ini bisa untuk 3D hub. Wih, ngambang. Ini overpower banget ini. Pesawatnya ini ngambang. Kalau take off ini sudah bisa ngambang lah kalau kecepatan pelan gitu. Ini ya, ini kita sama Fugi. Coba kita ini anginnya lumayan ini guys. Ini soalnya aromanya mendung dan sedikit hujan rintik-rintik. Kita dikacangi sama Fugi guys. Oke, Fuginya ngacangin guys. Kita tabrak aja, mana tadi Fuginya. Coba kita cek terbang 3D guys. Tapi saya nggak berani di bawah. Kita bawa ke atas dulu. Emang harus banyak latihan. Ini latihan 3D pun belum. Kita latihan dulu di simulator kalau gitu guys, 3D. Coba ini mungkin kita bisa request ke Om Pungki Sasando untuk bisa dijadikan 3D nih. Karena powernya ini sudah dapat, cuma untuk 3D ini harus banyak latihan guys. Dah, nggak 3D-3D-an nyangkut pohon nanti. Mana Fuginya tadi? Kita tabrak Fuginya. Ini buat trainer pemula ini sangat enak ya.
Ini wingspan 110 pun sudah cukup high wing ini. Nanti next video kita rubah ke low wing. Kita main pelan-pelanan aja guys. Kalau pelan gini mending motornya dikurangin, jangan 3 yang besar ya. Cukup yang 22 12 atau berapa gitu. Cuma ini untuk akselerasi, kalau yang torsinya besar itu mantap ini. Masa kalah sama Fugi? Kita kejar. Mana sih? Woi, masa kalah? Ngai, itu. Sudah auto level, yang penting CG-nya pas, CG-nya ada di spar. Agak mundur dikit, paling ya 3 mili lah. Untuk speed oke, okay. Untuk pelan juga oke ini. Kalau mau main 3D yang penting jangan stall. Speed stallnya ini sangat kecil sekali ini. Terbang di area sekarang rendah ya, main di area rendah saja kita. Maksudnya muter-muter di bawah. Kita orientasi lapangan. Ngong. Wih, agak di itu leh, apa namanya, di wide, jangan terlalu zoom ya, nanti lagi. 20 seconds. Ten. Nine. Coba kita laksanakan ini. Akrobat kecil. One. Timer one elapsed. Woo, itu. Ini bisa? Udah? Oke. Lagi ya. Lagi. Ini 1200 kV ini, apa namanya, propellernya terlalu kecil ini. Saya pakai propeller 8 ini. Propeller 8 ini kekecilan, jadi thrustnya kurang ini guys. Nanti kita rubah pakai propeller 9. Jadi tenaga dari motornya nggak sia-sia. Makanya ini tadi pas untuk 3D susah ini. Terbang. Udah? Iya. Saya nggak pernah terbang invert guys. Dari sana aja. Takut guys. Saya terbang invert takut ini. Harus latihan dulu di simulator. Kita ke atas, fly to the moon. Boy. Kenapa itu guys? Hey, dead stick. Untung. Kok fuh gitu tadi, kenapa? Coba kita cek. Hah? Enggak tahu. Oh, kebakar guys. Lari guys. Kebakar guys. Lari. Kebakaran guys. Pal, ambil air, Pal.
di mobil. Aduh guys, ini tadi tahu sendiri kan Detik. Tadi kerekam gak? Kerekam gak? Ayo ini. Ternyata ESC-nya guys, ESC-nya bermasalah ini. Ini mungkin padahal ESC-nya ini 50 loh. Skema 50 ampere ini padahal. Sudah dicoba untuk tes di darat untuk motor ini pun nggak terlalu panas lah, ini kok malah bisa panas. Ya sudah, mungkin takdir guys. Tapi overall pesawat ini enak. Ada sedikit insiden, nanti kita betulkan lagi ini. Mohon maaf Om Pungki, pesawatnya gosong. Tapi untung pilotnya ini sigap. Kerugian hanya ESC sama ini sedikit gosong. Nah oke, okay. Yang kebakar hanya covernya ini aja kok. Oke, okay. Demikian review yang membanggakan. Untung kitnya, pilotnya aman. Nah, ini aman. Oke, okay. Terima kasih telah menyaksikan Hidayat Hobi Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gosong.